Kesadaran warga Labuan Bajo Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menjalankan penerapan protokol kesehatan masih sangat rendah. Di Bandara Komodo, beberapa warga yang berada di luar terminal kedatangan terlihat tidak menggunakan masker. Tingginya angka COVID-19 masih terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur juga terus meningkat. Meski pemerintah telah mengeluarkan imbauan penerapan protokol kesehatan dengan ketat, namun masih ditemukan warga yang tidak menjalankan penerapan pola 5M dengan penuh kesadaran. Di Bandar Udara Komodo, beberapa warga yang berada di luar terminal kedatangan terlihat tidak memakai masker dan beberapa di antaranya tidak mengenakan masker dengan baik serta tidak menjaga jarak. Kurangnya pengawasan juga membuat wisatawan yang tiba di Bandara Komodo mengabaikan protokol kesehatan, terlihat wisatawan berdesak-desakan antri serta tidak menjaga jarak. Bapak nggak pakai masker, Pak? Tidak takut kena COVID kok? Takut. Ya, maksudnya biar tidak ini orang lain juga. Bapak nggak menggunakan masker, Bu? Ini tadi? Iya. Nggak takut ini tertular virus kok? Selain di Bandara Komodo, di Pelabuhan Labuan Bajo juga masih ditemukan penumpang yang tidak mengenakan masker. Petugas yang berjaga pun harus selalu mengingatkan para warga. Tidak pakai masker, Bro. Dari mana? Ya? Dari mana, Bro? NTB. Ya? NTB. NTB. Mau ke mana nih? Tidak takut COVID kok? Takut. Kenapa tidak pakai masker, Om? Ini udah pakai. Biar nggak kena COVID, kesehatan juga kan penting. Protokol kesehatan kan kita saling menjaga saja. Anjuran pemerintah kan untuk kita juga. Meski takut akan COVID-19, warga tetap mengabaikan penggunaan masker. Padahal disiplin warga mematuhi protokol kesehatan dengan patuh menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan bisa membantu mengatasi penularan COVID-19 yang dalam 2 pekan terakhir meningkat pesat. Afri Magun, Berita 1, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.